بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفعك ولا شيء لغيره. أما الحسن لغيره، ألا كن حديث حسن لغيره، حسن karena ada yang lainnya. Oh, kemarin hasan li zatihi, emang dirinya sendiri hasan. Bahwa da'ifu iza ta'addadat turukuhu walam yakun sababu da'fi biskorawi au kazibi au kazibahu au kizbahu, boleh dua. Maka dia itu dhaif apabila berbilang-bilang jalan-jalannya, namun tidak ada sebab dhaif. Ya. Namun tidak ada dan tidak ada sebab dhaifnya itu fasik rawinya atau ustadznya. Wal farqu bainal hasani li zatihi wa sahihi li zatihi khiffatu dhabti. Perbedaan di antara hasan bagi zatnya dan sahih bagi zatnya itu adalah ringan apalannya, ya, ringan apalannya maksudnya lemah. Di situ doang perbedaan. Haitsu sakira inna dhabta fi sahih li zatihi la budda. Sekiranya sesungguhnya hafalan pada sahih, dhabtnya pada sahih bagi zatnya itu enggak boleh enggak hafal banget. Wa ayyakuna dhabtur rawi dhabtan taman, dan bahwa adalah dobatnya rawi itu dobat yang sempurna, hafalannya sempurna, hebat. Amma fil hasani li zati fa yakunu rawi khafifan dabti. Adapun pada hasan bagi zatnya, maka adalah rawinya itu ringan dobatnya, ringan hafalannya, maksudnya lemah, lemah sedikit doang. Wa misaluhu, misalnya adalah marwahu Tirmizi hadis apa yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Wa qala haddatsana Ali bin al-Hasan al-Kufi. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Hasan al-Kufi? Qala haddatsana Abu Yahya Ismail bin Ibrahim At-Taimi an Yazid bin Abi Ziyad an Abdurrahman bin Abi Layli anil Bara' Abi Layla anil Bara' bin Azib bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakun ala muslimina ayyaghtasilu yawmal jumu'ati wal yamassa ahaduhum min tibi ahlihi fa illam yajid fal ma'u la'utibun. Misalnya hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi
Maka beliau berkata, telah bercerita kepada kami oleh Ali bin Hasan Al-Kufi. Qala, berkata, ia telah bercerita kepada kami Abu Yahya bin Ismail bin Ibrahim At-Taimi dari Yazid bin Abi Ziyad dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Berkata, ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakun ala muslimina, hak atas orang muslim, ayaghtasilu yaumal jumu'ati, bahwa dia mandi pada hari Jumat. Maksudnya mau sholat Jumat mandi, jangan sampai kagak mandi. Wal yamassa ahadu min tibina ahlihi, dan hendaklah dia itu memakai wewangian ya, keluarganya, daripada minyak wangi keluarganya. Ya, dia punya minyak wangi keluarganya boleh minta ini ya. Sama bapaknya kalau dia nggak punya, anak masih kecil kita, sama bapak kita boleh minta. Fa in lam yajid, maka kalau nggak ada minyak wangi, fal ma'u lahu tibun, maka air jadi minyak wanginya. Ya. Ya, kalau nggak ada minyak wangi, air jadi minyak wangi. Wa hadza hadisun dhaifun, ini hadis dhaif. Lidakfi Abi Yahya At-Taimi, karena doibnya Abi Yahya At-Taimi. Walakin taba'ahu Husaymun inda Tirmizi aidan, akan tapi telah mentabikkan, mentah ya, mentaba'akan yang dikuatin, ada jalur lain oleh Husaym ya, di sisi Imam Tirmizi juga. Faqala, maka ia berkata, hadatsana Ahmad bin Munir, qala hadatsana Husain an Yazid bin Abi Ziyad bi hadzal isnad nahwahu. Hadis al-Bara hadisun hasan. Telah bercerita kepada kami oleh Ahmad bin Munir, berkata, ia telah bercerita kepada kami oleh Husain dari Yazid bin Abi Ziyad dengan ini isnad seumpamanya. Hadis Bara adalah hadis hasan. Wa riwayatu Husaymin ahsan min riwayat Ismail bin Ibrahim At-Taimi. Wa Ismail bin Ibrahim At-Taimi ya, yudu'afu fil hadisi, dan riwayat Husaymin itu lebih baik daripada riwayat Ismail bin Ibrahim At-Taimi. Dan Ismail bin Ibrahim At-Taimi didaibkan pada hadisnya ya, karena banyak yang riwayatin, jadinya hasan nigoiri. Huwa kasahihi fil ihtijaji bihi, dia itu hadis hasan seperti hadis sahih dalam berhujjah. Wa in kana dunahu fil quwwati lizalika ihtajabi jami'ul fuqaha, sekalipun ada dia berada di bawahnya dalam kekuatan, bagi demikian itu berhujah dengannya oleh ahli fikih. Jadi sekalipun hadis hasan ini berada di bawah hadis sahih dalam berhujah, yang dipakai oleh banyak oleh sekalian para ulama fuqaha. Ya. Wa amilu bih, dan mereka mengamalkan dengannya. Wa alal ihtijaji bihi muzamul muhaddisin wal usuliyin illa man syazza minal mutasyaddidina, dan atas berhujah dengannya kebanyakan muhaddisin dan usulin, kecuali orang yang menganggap syaz daripada orang-orang yang sangat ketat. Waqad adrajahu ba'dul mutasailina, dan sungguh telah memasukkan akan dia oleh sebagian orang-orang yang memudah-mudahkan. Jadi ada yang musyad mutasyaddidin ya, ada yang mutasahirin. Kalau mutasyaddidin itu ketat nilainya. Ada yang mutasahirin memudahkan ya. Fi naw'is sahih, pada macam sahih ini, Al-Hakim wa Ibn Hibban wa Ibn Khuzaimah,
seperti Imam Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Zaimah, ma'a qawlihim, serta perkataan mereka bi annahu duna sahihi al-mubayyani awalan, serta perkataan mereka dengan bahwasannya dia itu di bawah sahih yang dijelaskan mula-mula. Wallahu a'lam bishawab.